Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kita Hobi Guys Subscribe TV. Kali ini kita review dan upgrade sepeda, yaitu utamanya di crank. Cranknya masih gigi kotak, kita ganti menjadi gigi holotech. Oke, ini dia barangnya. Holotech 2. Ini yang kita pasang nanti kemari. Nah, ini udah dibuka bautnya, baut 14-nya. Ini bautnya udah saya buka ya. Ini baut 14-nya di sini. Oke. Ini tutupnya ya. Ini BB-nya ya. BB-nya second. Semuanya second, copotan dari sepeda apa nih ya? Sepeda camp. R kanan, L kiri. Kalau nggak salah. Yuk kita bongkar ya. Kunci crank holotech, crank kotak ya, gigi kotak. Toko ini enggak bisa dimasukin kuncinya, aduh gawat kita nih. Nampak nih bekas tokoan nih. Apa ya, kuncinya enggak bisa masuk, ering dia masuknya, bisa rusak dari kunci kita. Ya pakai apa kita ya. Oke, yang ini udah kita buka ya. Setelah kita lakukan dengan cara paksa ya, seperti ini. Mau tak mau, karena dia punya drat udah pernah ditokok sama yang punya. Jadi ujungnya kembang. Jadi kunci nggak bisa masuk. Jadi kita paksa, kita tokok di empat sisi ya. Alhamdulillah terbuka. Nah, sekarang kita buka bagian kirinya. Kirinya sebetulnya pun ini mereng juga, tapi bisa kita buka. Oke, tengok ya.
sekarang kita buka baby kotak. Oke, untuk buka baby kotak kita gunakan kunci baby kotak ya. Oke, dengan momennya CL apa pegang sok. Untuk sebelah kiri ya, sebelah kiri atau sebelahnya dari piringan dari crank gigi chainring, dia ke arah kiri sebelahnya ya. Kalau sebelah chainringnya nanti ke arah kanan bukanya. Oke, kita buka gini ke kiri. Sekarang kita roker ke sana ya, ke sebelah chainring. Nah, ini tadi yang sebelah kiri. Ini sebelah chainring. Sebelah chainring kita buka ke arah kanan ya, searah jarum jam. Ini mana tadi gagang itu? Ya. Ini baby kotaknya ya. Di kotaknya. Sekarang kita bersihkan, terus kita pasang BB holotech-nya ya. Oke, udah kita bersihkan, ini BB holotech-nya. Abati di mana? Abati sekolah. Ini yang pastinya L lip kiri, R right kanan ya, jangan lupa R kanan. Ini ringnya ya, berarti yang kita pasang ini R ya, kita pasang R dari sebelah sini ya, nampak R ya. Ini R ya, pasang ya. Pasang berlawanan arah jarum jam. Kita geser ke kiri. Ini kita pasang dan kita kunci mana-mana ya. Kita pasang searah jarum jam ya, kunciannya.
Pokoknya jangan dipaksa kalau belum pas dratnya ya. Harus betul-betul pas. Nanti kalau mereng rusak drat di sini berbahaya. Kencangannya dari sini ya, biar jangan goyang dulu. Kalau udah nggak goyang, baru kunci sampingnya. Udah selesai kita pemasangan BBO Rotec-nya duanya ya. Launcher. Yang belum subscribe di subscribe ya, yang belum like juga di like. Nah, inilah hasil dari upgrade dari BB kota menjadi BB Holotech atau crank Holotech atau crank kota. Oke ya, ini crank lamanya, ini crank barunya, jadi nampak maco dia. Tetap. Oke, dan terima kasih ya. Yang belum subscribe, sekali lagi subscribe. Situ banyak video terbaru dari saya tentang seputar ilmu pemasangan, upgrade, segala sesuatu tentang sepeda. Oke. Salam hobi guys, hobi sepeda MTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.